Sudah 13 tahun diam, Krisdayanti ungkap alasan Aurel dan Azriel tinggal dengan Anang Hermansyah. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Diva Indonesia sekaligus mantan istri Anang Hermansyah, Krisdayanti akhirnya mengungkap alasan Aurel dan Azriel tinggal bersama ayahnya. Diketahui Krisdayanti resmi bercerai dari Anang pada tahun 2009 silam. Selama 13 tahun berlalu, akhirnya Krisdayanti membongkar alasan dua anaknya lebih memilih tinggal bersama Anang Hermansyah dibanding dengan dirinya. Kisah perceraian Krisdayanti dengan Anang sempat menjadi sorotan dan bisa dibilang cukup dramatis. Apalagi saat itu hubungan rumah tangga keduanya tidak pernah diterpa isu miring. Dugaan Krisdayanti berselingkuh dengan Raul Lemos sebelum bercerai membuat keduanya menjadi sorotan publik. Bahkan Aurel dan Azriel diketahui pernah enggan tinggal bersama sang ibu. Mereka lebih memilih tinggal bersama Anang di sebuah ruko dan hidup serba kekurangan. Dilansir dari Gridstar, pada kesempatan itu Krisdayanti membantah adanya ketidakcocokan antara Aurel, Azriel dan juga Raul Lemos. Alasan kedua anaknya memilih tinggal dengan Anang menurut Krisdayanti karena kesepakatan bersama. Krisdayanti juga menuturkan bahwa Aurel dan Azriel sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Saksikan terus program Fam and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!